Masih di segmen Aku Bukan Wibu. Setiap orang pasti akan menjadi wibu. Gokil, gokil, gokil. Biasanya gue selalu formatnya dialog. Entah itu ngobrol sama teman-teman adik-adik kece yang SMA atau teman-teman yang sebaya nih ya, komunitas, UKM atau unit. Yap. Tapi kali ini gue berbeda. Gue akan monolog. Di program baru ini gue akan membedah lirik lagu wibu. Ya, lirik lagu wibu ini akan kebanyakan pastinya kalian akan mendengarkan dari perspektif yang galau-galau, karena memang selalu galau nih si gua ini kayak gitu. Jadi udah pasti lagu-lagunya nanti yang galau-galau. Nah, di episode pertama ini gua akan membedah kesukaan lagu kaum-kaum ambiar wibu. Ya, bisa dibilang lagu ini emang ambiarnya wibu lah kayak gitu, yang galaunya tuh bahkan sampai tingkat akut kayak gua juga sih. Oke, okay. Lagunya itu dari Official Hige dan Sim dengan judul Pretender. Udah pasti pada tahu kan? Jadi langsung aja. Bait pertama. Kisah cinta denganmu seperti yang kuharapkan. Wow. Tapi saat dimulai hanya pertunjukan satu orang aja. Meski aku selalu berada di sisimu, pada akhirnya aku hanya sebagai penonton. Ya, kalau yang gue tangkap dari bait pertama ini, ada satu cowok yang menyukai seorang cewek, dan si cowok ini tuh hanya bisa mengagumi dari jauh aja. Bahkan kalau yang gue tangkap ya, gue udah dengerin berulang-ulang kali, bahkan di universe berbeda pun kayaknya apa ya, emang gak akan bisa menyatu si cewek dan cowok ini gitu loh. Jadi kayak satu panggung tuh ya emang cinta bertepuk sebelah tangan aja ya, cuman si cowok doang yang suka kayak gitu kan. Oke, bait kedua ya. Maafkan aku tanpa perasaan seperti biasanya. Jika sudah terbiasa rasanya tak begitu buruk. Kisah cinta denganmu seperti pola hidup ini takkan berlanjut selamanya dan aku mengakuinya. Yap. Di bait kedua ini sama yang gue singgung di pada bait pertama. Di universe berbeda pun lagi-lagi dia tuh udah emang udah apa ya, udah tahu kalau emang gak akan bisa menyatu. Bahkan saking dia udah tahu dan merasa ini gak akan bisa terjadi menjadi hubungan sama si cewek, jadi dia udah kayak kebiasa aja. Tapi makin lama rasanya gak begitu buruk juga kok kalau cuma dianggap hanya teman atau orang asing. Kisah cinta dengan gokil. Bait ketiga. Nah, dengan setting yang berbeda, dengan hubungan yang berbeda, aku harap kita dapat bertemu di garis dunia lain. Wow. Dengan perilaku yang berbeda, dengan kualitas yang berbeda, aku harap dapat menyampaikan cintaku. Aku berharap seperti itu pun tetap tak berguna. Lagi-lagi nih, ini gokil banget sih. Dia berharap, dia tuh dari awal tuh udah berharap bahwa seandainya next nanti di kehidupan selanjutnya bahkan gitu ya, gue tuh pengen masih bisa berkomunikasi dengan lo, kayak gitu. Dengan kualitas yang berbeda, perilaku yang berbeda, pokoknya selama masih sama lo, gue akan tetap bahagia dan gue menikmati hal itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini bagian yang paling gue suka. Selamat tinggal, aku bukan seorang yang ditakdirkan untuk ini. Menyakitkan, tapi tak bisa kusangka. Tapi sulit juga untuk meninggalkan. Menyentuh rambutmu saja rasa sangat menyakitkan. Tetapi aku juga mencium begitu harum. Tidak. Aku harus mengucapkan selamat tinggal. Kalau begitu, apakah artimu bagi? Aku tak mengetahui jawaban pastinya. Aku pun juga tak ingin tahu jawabannya. Tapi jika aku harus menyebutkan satu hal yang pasti, aku tahu jawabannya. Kau begitu sangat cantik.
gimana ya? Udah di titik capek di bait ini ya, di bait ini. Udah di titik capek. Ya udah, gue pengen say goodbye, pengen ngucapin. Udah, kayaknya gue udah capek nih ngejalanin gini sama lo kayak gitu. Ya udah, sama tinggal aja. Dan gue lagi-lagi percaya emang gue tuh bukan orang yang ditakdirkan untuk lo gitu loh. Sakit sih rasanya, tapi ya udah gue nggak bisa apapun gitu loh. Lagi-lagi saat gue rasa ya, gue ngebaca bait ini, saat si cowok pengen mengucapin sama tinggal tuh, dia tuh enggan mengatakan gue say goodbye. Enggak bisa, dia tuh kayak masih meromantisasi, kayak nyentuh rambut lo gitu loh, masih pengen deket lo gitu loh, masih bener terasa deket banget gitu loh. Tapi di satu sisi yang paling sehatnya adalah ketika gue rasa nih dua orang ini kayak udah saling kenal akrab banget gitu loh. Dan si cowok ini nanya, lu pernah gak sih berpikir gue ini ada dalam hidup lo? Yep. Wah, gokil sih. Ini kalau cewek yang ngejawab ya, ini lebih goks lagi nih. Oke, okay, itu bait yang tadi. Oke, okay, selanjutnya. Teori cinta yang diceritakan oleh orang yang sok hebat, tak ada satupun yang dapat diterima. Yep, akal sehatku bagaikan memandang ke bawah. Dari jendela pesawat, semua terlihat seperti kota tak dikenal di mana. Oke, di bait ini orang-orang tuh menceritakan teori cinta tuh sebegitu mengagungkan, sebegitu indahnya. Tapi saat si cowok ini ngeliat, enggak kok, teori cinta yang lu pada bilang tuh bohong. Bahwa gue yang gue rasa jatuh cinta nih, gue ngerasa kosong aja. Gue ngeliat apapun yang udah dijalanin sama si cewek ini, sama cewek yang deket sama si cowok itu, ya hambar aja, kayak ya udah gak ada hari-hari yang spesial gitu, jadi kayak kosong aja gitu. Oke, terus selanjutnya, dengan setting yang berbeda, dengan hubungan yang berbeda, aku harap kita dapat bertemu di garis dunia lain. Dengan hati yang suci, aku ingin menjaga cinta yang terwujud. Aku harap dapat berkata aku mencintaimu tanpa tanggung jawab, dan berharap seperti itu pun tetap. Oke. Di bait ini dia, si cowok ini tuh masih terus kekeh ya, emang lu tuh sebenarnya jodoh gua, lu tuh orang yang takdirkan untuk gua. Tapi lagi-lagi kalau ngelihat dan merasakan hatinya, ya gue cuman bisa ngejaga cintanya doang gitu loh. Dan sanet wujud pun, gue cuman bisa bilang aku mencintaimu tanpa embel apapun gitu. Walaupun seperti itu, lagi-lagi hampa yang gue rasain. Gimana ya, cinta yang kental banget, rasa sayang yang sangat menggebu-gebu, ini tuh kayak gak sampai gitu loh. Ini bait terakhir, banyak yang banget orang suka. Selamat tinggal, ada garis akhir bagi tangan yang pegangan. Setiap kali melonggarkannya, pada masa depan yang menakjubkan, kau tak ada di sana. Aku menangis pada kenyataan itu, pasti terasa menyakitkan bukan? Oke, bait ini. Akhirnya dia bisa ngucapin selamat tinggal di garis akhir di universe yang berbeda. Dia ngerasain gue berpegangan tangan sama si cewek. Setiap kali gue berpikir lu nggak ada di kotak hati gue tuh ngerasa kok sakit banget, sedih banget gitu. Bahkan gue ngerasa si cowok ini tuh lagi-lagi gue nangis gitu loh. Tapi lu ngerasain gak sih apa yang gue rasain, rasa sakit ini? Wow. Oke. Nangis gue, gila. Terakhir, selamat tinggal. Aku bukan seorang yang ditakdirkan untuk menyakitkan, tapi tak bisa kusangkal. Tapi sulit juga untuk meninggal. Menyentuh rambutmu saja rasa sangat menyakitkan.
Akan tetapi begitu harum, tidak sama tinggal. Kalau begitu, apakah artimu bagiku? Aku tak mengetahui jawabannya. Aku juga tak ingin tahu jawabannya. Tapi jika aku harus menyebutkan satu hal yang pasti, aku tahu jawabannya. Kau begitu cantik. Oke, ini kita sambung sama bait terakhir. Jika semua itu adalah takdir dalam kisah cinta, yap, itu gak begitu buruk kok. Tak ada yang namanya keabadian ataupun janji. Lagi oke, di bait terakhir ini, selamat tinggal. Dia udah benar-benar kekeh. Oke, selamat tinggal. Oke, gue menerima, gue bukan orang yang ditakdirkan untuk lo. Sakit, oke, gue telan. Gue percaya itu emang sangat sakit, tapi sangat sulit juga untuk mengatakan oke, gue cabut dari lo, kayak gitu kan. Lagi-lagi semua kenangannya kan tadi ada bait menyentuh rambutmu saja dan bla bla bla, rasa menyakitkan gitu. Oke, semua tentang lo gue rasain. Oke, gue sangat sayang sama lo, kayak gitu. Di detik-detik terakhir dia emang benar-benar udah cabut nih ya, udah cabut. Dia tuh masih nanya, lu pernah nggak sih berpikir gue ini cowok yang dekat lu ada hadir di dalam hati lu nggak sih? Lu pernah berpikir tentang gue nggak sedikit pun? Gue pengen tahu sebenarnya jawabannya, tapi juga nggak pengen tahu, karena gue tahu sesakit itu untuk mengetahui jawabannya kalau sebenarnya nggak ada gue dalam hidup. Lagi-lagi lo sangat cantik. Terakhir si cowok ini mengatakan, oke nggak apa-apa rangkaian cinta ini berakhir, karena yang gue rasa cinta tuh bukan soal tentang harus saling memiliki, tapi tentang bagaimana orang itu mengatakan dengan tulus, memberikan sebuah apa ya, rasa asih yang benar-benar tulus buat seorang itu. Menurut gue ya, kayak gitu. Jadi tentang bagaimana cinta tuh menghargai satu sama lain, kayak gitu. Gila. Bahkan di penggalan terakhirnya, kau sangat cantik. Sebegitu sukanya cowok ini sama cewek. Oke. Itu bedah lirik dari gua. Gokil. Semoga suka kayak gitu. Maaf nih, di episode pertama gua mungkin masih banyak kakunya, masih banyak yang belum apa ya? Mungkin kalian suka, tapi semoga suka kayak gitu. Kalau misalnya ada yang mau ngasih saran boleh banget komen di bawah. Mantap. Gue Adi, masih di podcast Bincang Adi, bye-bye.